Pasca penyerangan ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara pada Rabu pagi kemarin, semua jajaran Polres melakukan peningkatan penjagaan markas secara ketat. Baik pengunjung maupun tamu yang akan masuk ke markas kepolisian setempat, termasuk di markas kepolisian Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Hasanuddin. Nampak di depan pintu masuk Mapolres Jeneponto, petugas kepolisian bersenjata laras panjang melakukan penjagaan. Setiap kendaraan yang akan masuk di Mapolres dihentikan, baik kendaraan motor maupun mobil. Semuanya diperiksa dengan cara dilakukan penggeledahan. Pemeriksaan penggeledahan ini dilakukan untuk meningkatkan pengamanan markas dan mengantisipasi secara dini oknum tertentu yang akan berbuat jahat pada institusi kepolisian, khususnya di markas kepolisian Polres Jeneponto. Ya, jadi saya jelaskan, jadi pasca terjadinya pengeboman di Polrestabes Medan, setelah itu seluruh jajaran markas kepolisian di Polres Jeneponto saat ini giatkan lebih ditingkatkan lagi kewaspadaan terhadap pengamanan markas. Jadi yang ditingkatkan di sini adalah pemeriksaan-pemeriksaan dan penjagaan, khususnya bagi tamu-tamu yang datang itu dilakukan pemeriksaan, penggeledahan dan diantisipasi sedini mungkin apabila ada oknum-oknum tertentu yang berniat jahat atau buruk ke institusi Polri, khususnya di Polres Jeneponto. Dalam pemeriksaan penggeledahan ini tidak ditemukan benda maupun bahan peledak yang mencurigakan. Penjagaan ketat tidak hanya dilakukan di Mapolres Jeneponto, tapi juga dilakukan di seluruh jajaran polsek yang ada di wilayah hukum Polres Jeneponto guna mengantisipasi serangan teror. Dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Listing Berita melaporkan. We'll be right back.